apa bencana kerap melanda. Sudahkah kita membaca becawe? Mengapa bencana kerap melanda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan khairu nabiyyi arsalah. Amma ba'du. Hadratul kurama sedaya para alim ulama, sedaya tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru ngaji Benuaju Timur, sebeten kaula takdimi tur beten kaula taati, wabil khusus selera nasemulja Kiai Haji Ahmad Syuhada, sebeten kaula takdimi tur beten kaula taati, jukan seteja para masyayikh selain sebeten kaula tak bisa nyebut asamana situng persitunga. Sebetan kula tak mengurangi rasa takzim sareng Tuhan. Juga wabil khusus selera nasemulja sahibul hajah sekeluarga Bapak Abdul Asik dengan Ibu Titin, sebetan kula takzimi tur beten kula taati. Juga sebetan kula hormati Bapak Kepala Desa Benuaju Timur. Juga sebetan kaula hormati juga jamiah hadroh sedaya rombongan epon sebetan kaula takdimi terbetan kaula tuhati. Juga sedaya undangan hadirin wal hadirat rahimakumullah sebetan kaula juga takdimi terbetan kaula tuhati. Ningi saat arimangken betan kaula langkong dimin ngereng asyukur deka Allah subhanahu wa ta'ala sekadima kalaban ma'unah epon kalaban rahmat epon beten kaula sarang panjenengan epare ngerziki sehat sehingga bisa sempat kangkui akin pangkin kangkun bermuajaha nengi tempat kadinto dalam rangka walimatul aqiqah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, salatullah wa salamullah muka-muka tetapi tambah kia dek kejungjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena badana beliau badan kaula seteja bisa terangkis dari alam sepetang dek ke alam sepenuh nur, maka dari kadinto badan kaula saram panjenengan parlu asyukur akatia gila sebe jahadro kasi. Tola al-badru alayna min thaniyatil wada wajaba syukru alayna mad'a lillahi da. Jadi kadisa syukurah karena Gusti Kanjeng Nabi. Lemangken ini kejukan asyukur karena beda potra seelahir lagi mangken kuleban panjenengan di samping adu lagi muka-muka oleh dua na potra seelahir lagi kaditu. Karena mangken terus terang muntak keng saking oleh dua na potra seelahir mangken ni ke alam boni kudu depan kan lagi dan keng oleh dua na ni ke. Maka nak kuleban panjenengan palebur atu aki potra sekini tinggi di panjenengan muka-muka ledua juga eparingi salah selamat dunia sampai ke akhir
akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ban andi potrakan itu menurut dengan Quran surat Al-Anfal muntak tak keliru. Dan gue letak pada ini Quran. Cuman dan gue lemangki dengan situng ayat sekadin itu. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun azim. Makana orang iberi harta, iberi putra, ini kecobaan pak. Cek ku tenang melulu lagi. Mun polan ku leban sampean mun andi putra kan alhamdulillah. Cuman iberi putra sareng harta benda ini kecobaan. Engki mun kula tepak ben panjenengan njenengan lagi nika oleh ganjaran sira siraja. Mun lopot nika berat pak dengan di anak mangkirnya kenang tenang melulu kadang. Jadi anak nika fitnah ujian. Lah bila di anak kula ben sampean napa tu gesah? Karena ari beri ka anak ni beni dunya. Dan kula mangki ning situ cetung hadis Gusti Kanjeng Nabi manahala walidun walada min nahilin afdala min adabin hasanin. Jadi tidak ada pemberian sobung pemberian selebih afdol kecuali guleban sampian ngajari anak hepa oning adab tatakra. Ini keperluan mbera agak saya setahu ini. Oke okay, kenopal lebur ayu kena kebaikan nanti saking geluh maka nunggu depan panjenengan palebur andi anak pemuntuk poning ke Allah Ta'ala poning ke tawhid epon Allah Ta'ala poning dek ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Le karena mangkin ni kaman Nabi anak saja tak edik di pemapan pak kebudi ni ketakuk seni ke pak soalnya dan gue lemangkin ini surat Rum zaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aidin nas. Makanya bakal nampak kehancuran di dalam bumi di dalam tas tenggangan neka ben itase dan kenapa bima kasabat aidin nas marga ulahnya manusia. Namun gue leban sampai andi anak tak pemapan di tak iman ke Allah. Lah bener kira saya kenyanyi omai rama mengapa bencana kerap melanda. Sudahkah kita membaca becabat mengapa bencana kerap melanda berbagai musibah jadi derita banyak korban harta jadi setuju korban harta korban jiwa dan mangkin ini kampun depan bertanda apakah ini semua tanda apa ya kan ini boleh ini anyanyi yang mau dipikir ini apa dan ini torok ini sebetulnya mungkin menunjang kamal hanya nyanyi melolo kan kijeng perak makana nufal irama kuda tak parlo so mosok ya de nampian kan muka-muka hoson gula e pangki Allah Subhanahu mun perak e temu reng kantoh je tak ke sogi gigi ya lah nyanyi mati perak tro mengerti sampian kan apakah musibah sekedar cobaan apa peringatan ataukah hukuman ya azza wa jalla tunjukkanlah pertanda agar kami baca bukakah mata jiwa kibilan suruh nuru akademi boleh makin tak patah kuat pun suara kita anu tak daftar belum menurut akademi sajen salbut alam ini rengki
Kula mangkene kabeh peringanan panjenengan supaya iman ketakwaan ka Allah ngiring teng ate. Wong-wong kita depak, depak getaran mangkene. Getaran niku. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Anika bekal yenter. Yenter. Maka mangkene pakona-pakona alam agak dikira si dia pun nanti ke lomur si waru-waru ya kala kada engki mun selebura nyanyi mada bulan ten dipuji kan engki mantar ki balanceng gitu kan engki waran ini ser ni kak mulut ten punya berenceng unceng engki nyupri ke si nyanyian nak ni engki di makana alhamdulillah mangkin andi ipotra ipelahir dengan sempurna ni ka asukur si raja ka Allah kan engki. Engki umpama diuji ben Allah Taala biasa. Saking mun andi hak ring raji hamil ampian setuju jenang tenang melulu. Tunyukun ka Allah ngaji kan engki. Mun teru lake turun ngaji surat Yusuf napa. Mun teru genteng kata engki. Tapi genteng ni kece Eropa pak pikir pak. Mun Eropa ni nomor tetap lekor. Ulek hibilan tetang kejompo Bengkalan. Waring genteng si bini ratin. Soki numpak motor ngambuk hajian senen hajian mangkin pun berlomba-lomba saya motor keburu gelu kenapa saya tabrak trek ngaltok matan pak ada burung si Radin dia makan aja gula saya paling bagus Radin iya teh genteng iya teh maka itu tuh bro berapa kali pak bun Radin kan tapi menropa pak ini tergentos elang mata selaja oh bus pun aneka. Maka saya ingat menandai raji hamil kerua ngaji pak bila yuji panjenengan pura nyanyi tak tahan ku melihat dia yang dicekam penderitaan istriku sulit melahirkan detik sakitnya sungguh memilukan nangis bila bon yuji ben Allah dia mengadu kesakitan tak tahan lagi menahan sakitnya tak tega tak tega kan nyanyian gini kan artinya pikir pikir pak nunggu dia jompok tak nyanyi melulu maca salawat sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi ya Allah mentar beda ngunjeng boleh ku kan ngki ceng pelantaran rezeki ni kenopal mun beda ngunjeng andi rezek mun sobung ngap nyangap yai sekemau kan ngki ngap nyangap pad sing kene pelantara cuman sing atur Allah le kan nyata sing atur Allah den gaula pernah yonceng gegili genting napa gegili genting napa kertas perahu cuci kandel jadi abah ini letak sabar itu yang ku mak kandel bila itu yang ku pak situng isi telur atau situng sejuta alhamdulillah ngucak gula kasih ngentel pak sampai mari beri obeng pak bolas tarik eh punten kagungan abah ini ini keampur berdua itu yang ku nikah isi telur atau sepuluh medin sampian situ dan dinampian ke alhamdulillah andi rezeki sejuta telur ratus jangan kaulah jangan kinopal Allah tak maki ke kinopal napa keselamat datang yang beban polisi stop napa pak andi sim mak mikir sim dia gula berhak kentel ing napa nak bila tanya lagi sekentel gula sim mati dia badan mati sepeda na durno iya bi ampun polisi situ iya bahkan manabi malaikat tunya ni beri pesa 300 auca Arab. Yalah ala tu ni kasi masyaallah. Mak ben terja Arab ya. Kan ki munus tunya mara gini. Maka makin terjadi hal-hal saya tak pati bener karena manusia nuruti hawa nafsu. Tingereng kudu ben sampean petakku ka Allah, cek guna takok ka tetanggana kan ki. Hadirin wal hadirat rahimakum. Ben boleh mungkin sahibul haji kadin toh andi tugas kesunatan mun andi putra dan saya ketep dan boleh manggi seneka lambak ki ngaji boleh mungkin tak pati ngaji lambak boleh ki ngaji wa kullu mauludillahul aqiqah
ala abi wa hiya fil haqiqo. Dadi menandi anak isoro sunnat gae. Darem macarana mun bini satul lil unsa wa tsnatani lil dzakar wal ibnu aula awalan tsummal baqar. Dadi menandi anak bini situ. Menandi anak laki dua menandi. Mun selebih utama unta munandi unta mun sobung sumal bakor sape keng mun ni kesunat mun ki inget lagi di tetangga nanti kel tak usah kan ki kacung di tetangga ni petoro toro keng akeka umpama ni lah kan itu sobung jadi keka ni pas ibu bareng itu kur pak nah ni kamu gila buntengnya mana pak bunki suheda ikunteng sekone sambil ada obun ikun teng sakone berasa ni asli ni cokor kapi tempeng ban emas seneka mungkin begin kini terserah bagi kinopal alhamdulillah ni bagi lain kinopal alhamdulillah soalnya keneka lakar soro bagi goreng siapa jeng bukan seneka kan ni aku dah talok ngalor tanpa kita bagi kinopal tak apa boleh dekini ni ke ongkos aja berdepon kan biasa amplop urusan tak beri keng tanurok kapra kan. Berarti anu roh kapra berarti ini kah nyamena tepak ke si behel pereng behel ke masuk neraka kan ngki ki menteru tak masuk neraka ngki berdi ini sepuni kan ngki keng kula tak nargit pak maki onceng ngoreng ya bel pas mangka ngki sobung bener mun mangki ini kah sampai alungku kecompo kelebun ini kesandi putra Abdul Asik kan tu kelebun itu keng beni ini benuan juta emur ya ini kah kelebun jauh ini kah. Memang kini selama tiga di itu saya pun rajin lah. Kain itu anuk ya. Dan kau ini bini anak dermu. Ini paringan di anak, paringan selamat. Mengunjung lagi ke nopal ramai. Jadi laku-laku ini pun anak der-nader ambil. Kan ki. Jadi kalau lagi bilang pada situ orang antar ke jompo. Anuk kan itu lahiran di potong. Puh, hari ya geru segini nopal. Kan ki. Jadi biasa pun lambat ini ke bina mara solawatan. Ini kemari pak. Dan karena berhubung mangken menusah banyak saya tak lebur ngaji tenggi bila pun keluarga kan ambu pak ambu repot meloloh kan tenggi kan ambu dan tiba leka mangken ya tiap-tiap acara beda pengajian ni kan sekonek tenggi mun pengajian aku dia tak senapa tanpa cengkeng nyanyi meloloh kan cuma nampian ni kesetawa nyanyi berubah pokok nyanyian separloh mun nyanyian setaparloh panjenengan mak kita jadi ngaji tinggal. Kan ki kan bodo nyanyian tak par betum hihu betum hihu jendegi betum hihu ting kerja di ngaki kula tak pernah ngaji ngaki yang tadi TV kula pak ki sobu maka mangken kesengak teng ateh namben mangken happy kula ki happy mangken nek ateng ateh kula kompo yang di kompo situng bini mangken berhubung laku yang kaya happy ambek happy sebeda nang grendung aku. Ajokin, ajokin. Dah makan makin kesajian salbut, ia paling pun ajokin. Ngati ngati, nak anak ni ke munbini. Makana, alimu abna, abna aku musibah warom ya. Jadi laki bini ke lain. Mun laki, makin nimbak apa kamu, sangka sangki, aman lelaki. Ni bini lem roma sendiri. Ingin dia pura kelegengan merongki kita bergerak kan nanti semangkin dia berdana ni bini saya ke tengah kan nanti makan salbut ada makan kan senyanyi nomai ramah kan sabar kalau wanita maju ke garis depan anak-anak kehilangan pembina sopung pembina dia pun melancar ke adem dia makan makin dia kejuari nabonyak makin menusah wala naik bayi dekaden bilang di anak guru tara sekolah jater benembun mbuna beg beda seru kan ane kan celetaki kan engki ane kan celetaki kan tak mikir iman sepes-tepes ngalto pak banyak sentur gara-gara ini kan itu tangguku oleh darah-darah bengkalan engki lu napa men memahani kan celetaki kan bulan di manakah kini jangan kau sembunyi
tanpa kalah diri. Serupa semak bintang marareng benua ju temur, ngaji tak ngaji iman pestepes lo kan gitu. Dan ini kan nyampit pak jeng manusia nyaman manusia bintang sepi menyendiri berselimut sunyi selalu mencari kok nyari be nelakan dan si bintang jeng manusia semempan etak kuampen langsung agetar dak gedik gedak tu hatiku dak dik tu dar debur gedebar hatiku tak sabar lah makil arak lengkuleng surban mereka no palengal to menjabok genika je manusia sampean beni malaikat kan engki makanya aku lemang kini kampung hurba pilih onjong ke sepudi kata ngirengke panjenengan mun araji kantuk butuh turunan nek turunan kau lemelar turunan ni kesetajan walaupun turun dari gamah sepenting di dia ni apa apa maki turun nak kiai muntah di di was ada apa ibu lebih nampia karena pagi ni kita lemele tak berdum paman orang masuk asar ampian kenopal gitu ya kenopal selakuan nyanyi lah dipegerbek salah mun salah kan nanti sobung tak nyatakan gini bila salah pun masuk neraka dan janji Allah, janji Allah. Cuman kudu ben sampean asolat napa apuasan beni tujuan keng tero ke swarga. Tapi karena kudu ben sampean ke bulan Allah ngiring jek aja mun apa ngrasa jek ke bulan Allah ngebek tidak kaal dek Allah. Walaupun banyak mangkin deng kadang sia mun kita tahu kabe napa jeng berjuma ya kasih. Ambu apa jeng bojo ambu penting kenapa je make wetu-weten ba yang kuat mak ni napa kan soalnya mangkin ni kebanyak sebanyak se salut orang apa jeng yo lek bilen mereng atanya ke baru macara ke kula tro apa jeng se terawi se petong menit se langsung mari bentir witir ke ya boh bau lama boleh petong menit 2 menit bisa yang tak ketemu uncur ber uncur timur kan engki dumbera macam petut kan lah mungkin inti seperlu ekoreksi napa tepakna asahna kan seneka urusan terima urusan al lah maka aku lebih sampaikan apa aja jangan pernah takjub muntah takjub saja itu lah kalau ben Allah wala yujibuha jangan pernah takjub ben apa aja biar sebila apa aja siah kau masuk suara tanan toba anika beli boleh kate. Saking apa jeng ada yang lahir tanggi lahir mun pun lahir tak apa jeng kerwa minta pupuk lah kerwa kan apa jeng mun ngaku Islam apa apa jeng soal apa jeng nikah pita ben ibadah selai selai ibadah selai tak kuat ke Mekah tak ke Mekah tak tak kuat asyikat asyikat tak tapi mun bajang tak kuat mancing sorotoju tak kuat toju sorotedu tedung tak kuat surah ketep aketep tak kuat buntu kan lagi ini kan dibudinya laku keluban sampean ibun ibuntu jana saya orang macam telak kan kira wabiyah nuai dukum lituti waturok bekal ibadah eh, dijajeng tak pad apa boleh saya lempo-lempo oh tak jana kurlekor tak dan maka keluban panjenengan muka-muka ibadat dia orang yang saya selamat saya kecocoki Allah pilih kecocoki Allah insya Allah makanya lakulah ben panjenengan sedajik ini dunia ini kah tata keramana kalau ben bangsa apa di bubuku saya nengki ini ke perukun setetangkan dan kadang mangkin ini kah saya rukun aja ibadat pak ini kalau ada kadang kalau wah kok sabeng lah makanya penerongku jangan main ramah orang yang kocak bagus benih berarti orang yang tak pernah salah tapi pernah salah bisa nyadari kesalahan eh dan ini kesecah ibadah pak kalau nabok nengi kelas tinggi apa sebenarnya soki yang ini wah kok dia kena ngelam sapa malah nengku pada bayi gue lebih sampai setuan ngajar ke semudian nengi semudian pun tak tahu ajar ke setuan maka semudian pun setuan tak tahu sambil ajar tak napa boleh ni kebilin tarapi datu pak ada ngajar kaleng
Dua orang mungun marah dia tepat. Gua tepat kan? Gua tepat mah. Kuna, anda juga tormator marah ni kemun lopo dia baru amplop. Dan enten kau dah sekecil kini ke pun para epenal betul ketahan apa kan? Kuna ni ke para mati ya pun mulutin berapa kali ni ke? Ani ke kita pati pun dirongku. Kuna kan tak mancing ni ke benih napa? Benih pola napa ni ke? Arah sesombong pun ten. Eston biasa kuna mancing melolo. Karena berhubung bila mancing tani ngabi. Puru ni ke? Mahalul kiam kuna. Ucuk tetap itu barang nak hati rejan mun pasro kau dah rompu bang rompu jadi muka gulipan panjang dengan ya pelancang umur ban Allah manter anda lancang umur siapa itu karena saya kocak lancang umur ni kan bagus amat mun saja cuba makai tetangkep siapa dah tu lima terang nanti jadi gula je. So nak kita tuli mateh panjenengan mun muncul ngak kiai saya nyanyi minta nemu bejek iya keng narki mungkin tak kita tanggung muncul gula seri beri kan tak beri tak apa kan sobung sobung deh maka nak gula alhamdulillah mungkin paling soki ban Allah Taala mun polen gula tandi motor pak tapi kita ni kekone motor bote kan bejek apa ni kan motor jalan bejek apa ni apa saya kocak kenapa? Kontiner nah. Dah baca napa? Pajiru pak. Alhamdulillah. Baca napa jazz? Alhamdulillah. Ngi baca napa dung dung? Jeng pun tandi TV. Mun tandi TV ti. Nah, jangan. Tanah apa? Ini sambil sepeda mah. Kan? Sepenting pun depak katam. Batu titen kau lah. Tak bisa melanceng. Mun panjang dengan ki orang muncung boleh baik. Dah karena mangkinnya bani acara umum pak kan. Punten tak repot menunggu kena par ngepet dan kuda saya bisa sampai akhir sekali toh muka-muka oleh berokah dari Allah Subhanahu wa taala usikum wa nafsi bitaqwallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.